Oke guys, sudah dimulai semuanya. Selamat datang lagi di Scream Tier 3 IHD dan SDBR Esports di room yang ke apa ini sekarang? Ke 9 ke 8. Ini yang ke 10 ya guys. Nah, dari rencana 12 room yang kita buat di final ini. Jadi ini awalnya tim yang diundang ke final ini adalah 12 tim ya semuanya. 22 tim. Sayangnya mereka tidak masuk semua. Jadi yang ada sekarang adalah 7 orang. Yang ada sekarang adalah sebentar. Yang ada sekarang adalah 1 2 3 sudah dimulai. Kali ada kalau ngasih rap saya tadi ada 15 tim. Nah, ada 15 tim. Yang lainnya alasan benturan dengan turnamen. 2 orang 3 orang tempat tim dia benturan dengan turnamennya. 16 sisanya lagi mundur tahan. Nah, sisanya lagi enggak tahu. Tapi ini karena ini latihan masih ada 15 tim tersisa, ini udah cukup bagus ya. Tim ini udah kayak turnamen aja ini. 15 tim. Oke, kita lanjutkan ke jalur pesawat ya. Map yang digunakan saat ini adalah map Wrangle. Dari Severny dia menuju ke Milta Power. Sementara tim semua sudah hampir turun ya. Masih ada sisa tim satu masih belum turun. Terusnya kita lihat tim yang turun di server nih, ada tim Pemo dan di Gopola ada tim VTM dan tim 13 ya. Tim 13 itu saya nggak ingat. Tim 13 itu adalah Super Hexagon. Super Hexagon ya. Super Hexagon, kan dulu dia biar gampang membaca nama-nama tim. Nah itu. Nah selanjutnya kita lihat tim yang sibuk turun di sekul ada SDBR, kemudian ada tim 8 ada di Rozok, tim 18 menyebar, tim 4 ya. Kemudian kita lihat di Milta ada tim Lastir dan ternyata tebakan di sana. Kita lihat ada tim 1 terkena knockdown oleh tim 20 dan dilobikan saja abnormal. Misalkan up low, apa yang terjadi lo kamu berdiri saja dia. Ya terjadi benturan ya di Milta Power ya, ada dua tim, sementara si Ulo ini tidak berbuat apa-apa. Nggak tahu kenapa dia, ada apa dia, sinyal kah? Oke, terus kita lihat tim yang bakal bertempur adalah tim ya, ada ya. Oke, terus kita lihat ada di Gegopol ya. Di Gegopol ada tim 13 tadi, Super Hexagon ya, 13 Super Hexagon. Oh, bukan ini, ini. Nah ini dia, 13 adalah Super Hexagon, digawangnya oleh Yoga ya. Kemudian di Gatka ada tim 22 Mikhail dan terusnya di server nih. Jadi ada sebut tim 7 ya, Shin, Femo, kemudian Brit, Dewe ada di rumah yang kecil-kecil di dekat area farm dan antara petinggi ya. Oke, terus kita lihat ternyata di sini dekat sekali tim 4 Pales bakal bertemu dia dengan tim 8 kayak itu. 18 guys, bukan 8 ya, 18.
Kita lihat Bang Jong naik mobil dia, tim 18 itu tim East Wolf. Selanjutnya di tim LA ada Snow Knight, Yu, kita lihat di SCBR yang selalu memfavoritkan Skull turunnya selalu ya. Kita perhatikan kalau di Heringel dia milih Skull terus. Dan di sana di apartemen sana ada tim 8 itu timnya si DA Division Esports. Masih lengkap mereka di Rozok. Ada Eastwall, Wolf. Ada tim 4. Kita lihat zona sekarang ini berada di Primo Quarry, Gatka ya, Peripia. Sekarang zona pertama itu Kucingki juga dapat zona. Dan kita lihat Pokemon Epic, mana dia tim satu Pokemon Epic dan sudah ke lobby kah? Sayang sekali belum dapat sama saya tadi momennya. Kita lihat tim 22 mereka begitu nyaman dengan lootingan di daerah Gatka. Ya seterusnya di Primo Squari Peripir kosong ya guys, kosong melompong tidak ada orang di timnya BPG. BPG ada di Lipotka ya, favorit mereka setahu saya di Lipotka ya. Nah itulah dia Lipotka, dia selalu main di Erenggel. Perhatikan selanjutnya, lihat DBR dengan Dev, dekatan mereka di sini dekat sekali sebenarnya. Dan di sini juga ada Red Zone, ada tim 4, tim 21 dekat sekali. Awas Wales, Wales di sini mencoba tim 21 STBR. Dekatan dia dengan Dev, tim 4 Deviate Kid. Iya, jangan ribut. Iya mati dia. Iya tapi dia masih mati, WiFi nya belum dapat, belum mau WiFi nya besok layak terus. Besoklah di ya sendiri ya. Dan terlihat tim Dev Charles terkena down dan meninggalkan STBR saat ini, biarkan temannya yang terluka ditinggal dia sendirian. Sabar ya dek, langsung saja dilobikan. Kenapa ditinggal saja, jangan ribut. Victim mengambil Diego Paul, kemudian Twins ada Dev, ada juga di Gatka tim 22 jadi GM. Ethics ada di pinggir jalan dia, ada tumpangan mungkin. Nah kita lihat zona yang kedua mulai bergerak ya, berakhir masa tunggunya.
bagus saja. I would still have room for more, 'cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You make me through the night. Ya, kita lihat tim 15 baru bahkan meninggalkan ke meski dia. Dan terlihat di sini di shelter tim 8 lewat saja tim 9 ya. Mereka memilih zona tidak peduli dan akankah bertabrakan di sini. Ada Frenzy memimpin rekan-rekannya memasuki zona. Dia berputar memasuki, bagus juga ya pilihan zonanya. Berputar arah bukit. Ya, ini kita lihat tim yang DFU ya. Tim 20 DFU. Lihat saya nggak tahu suara saya ada nggak nih. Selanjutnya kita lihat tim 20 yang lagi rotasi dan terkena dan Shin di sana. Kita lihat BBG, mana Shin? Shin di mana Shin? Ini harus dilobikan tim 7 Sin diselamatkan oleh Kiter. Saya masih render tadi itu. Yang sekali. Dev akankah menghampiri tim 7 yang habis bertempur? Terlihat ada tim 13 Super Hexagon. Hexagon mengintip. Tahukah dia ini ada tim fiktif di sini dan sementara Hexagon hanya 3 orang saja. Victim. Victim memilih meninggalkan tim tim 13 ya. Dan kita lihat belum ada tim yang berbentukan ya rotasinya.
dan LA juga masih jauh di belakang sana. Kan kata jadi bentrokan antara LA dengan tim 13. Lihat, berhenti saja, ditembaki jarak jauh. Dibalas tembakan lagi oleh tim 3. Big team menembak-nembak terus. Ya, kita lihat posisi tim 3 langsung pindah. Kita lihat mereka mau kemana. Masuk ke rumah guys, tak mau berlama-lama di luar. Tara tim etik. Justify. PTM kenokan orang. Cah, palanya kena MK tadi tuh ya. Dan AWM, adiknya AWM di situ. Ninja. Langsung ambil mobil. Etik memberi tembakan kepada PTM. BTW sudah ke lobby. Di zona yang ke berapa ini? Kedua ini sudah menyisakan 13 tim. Yang sudah ke lobby adalah tim 1 Pokemon Epic, kedua adalah Breed 21 SDBR ya, sorry. Yang ke dua. Mana tadi tim? Oh ya ini. Ah, kena mental nyentot. Ini kenapa ini di Flynn? Di mobil saja enggak bisa keluar. Apa yang dilakukannya di sini? Bahasanya mantap ya. Ah,
Kita lihat di sini enak betul ya dengan 15 tim saja. Ya, iya dan satu ditembak. Dan kita lihat cara ngepicknya orang ini. Tuh lihat dia cara ngepicknya tuh, tengok tuh sampai miring-miring begitu nah. Dan dia pun belum melewati garis ya, garis yang teropen gitu ya. Dia masih menahan diri. Super Hexagon menghampiri victim di sini. Kita lihat tim 22 tak sekali di sini dengan tim ya 13 ya Super Hexagon. Dan tembakan diberikan kepada victim. Dua orang di sana. Tim 13 Super Hexagon. Dan satu orang Hexagon terkena knockdown. Sudah dikirim ke lobby ya. Sudah dikirim ke lobby langsung tanpa basa-basi. Ninja memerhatikan Etik. Kita lihat Etik juga memerhatikan Rames di sini. Bukan Rames tapi Ramses. Dan kita lihat ada red zone airdrop di dekat Victim. Tim 20 di sini. Tim 7 AVL. Sin. Last team mendekat ke arah konpon di sini. Tim 20. Lihat bukan di sini dengan tim 19 kita tim 9 ya maksudnya kita lihat BBG. BBG belum Frenzy. Knockdown dan langsung saja diambil mobil kah? Tim 20
zona saja sekarang. Tinggalkan. Dan ditembaki. Zona. Mantap perangnya di sana. Tim 20, tim 13 dan tim 15. DFS. Tim 20 dan agak kalah. Tim 20. Wih, meletup mobilnya. Lagi granat lagi bertubi-tubi ke arah tim 20. Kalau ada raket, ini kita pukul pakai raket. Bakar saja tim 20 dan terkena knockdown tim 20. Sayang sekali, awas. Ih, babi buma dan babi buta tim 15. Sudah dimulai pertempuran sengit. Dan etik terkena knockdown, menyisakan satu orang. Tinggal, ditinggal guys, sayang sekali etik ditinggal. Zona yang sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. Dan ditembaki terus. Ditinggal saja. Morfin, Morfin masih selamat. Banyak guys yang mati di zona super hexagon juga. Etik sedikit lagi, etik BTM nyaman, BTM nyair orang, menunggu orang yang berlarian ke zona. Wih, mati dimakan cacing sudah itu. BBG. Tim 18 RV di sini. Ray. Mikael ditembaki oleh tim 18. Sayang sekali zonanya. Mikael, sisa Mikael.
BTM. Bukan dua orang, ada BBG di sana yang mengurung, dan zona pemilihnya sakit sekali zonanya. Dan apa yang terjadi di sini? Terlihat kenop. Wih, tiga tim tersisa saat ini. Ada VTM, ada BBG. BBG mulai menunjukkan jati dirinya. Bridge. Wih. Brit, CW, dua tim tersisa. Lihat, di sini bakal seru. Duel lagi. Duel lagi antara BBG dengan Victim. Berinsi di depan. Lempar granat. Kuat. Healing saja. Satu orang di sini. Ninja masih bertahan. Ninja tetap semok. Dia cara pertahanan Victim berusaha menahan diri. Tetap lagi semok. Dikurung BBG. Mengurung Victim. Kita lihat. Zona mulai. Punya siapa ini Chicken Dinner? Oh, Chicken Dinner dipunyai oleh tim BBG Junior, King Junior. Victim was peringkat kedua. Yang kelima Brit DW. Yang keenam, yang keempat ya, Jihad IDM. Yang kelima ada tim siapa ini? Hafal. Oke ya guys, LR ke-6 7 etik.